kenapa Sudan tangkap dan rampas aset Petronas? Kita telah dikejutkan hari ini dengan tindakan melampau Sudan yang mengeluarkan waran tangkap kepada pengurus Petronas di Sudan beberapa hari selepas merampas aset Petronas di sana. Persoalannya, kenapa Sudan bertindak begini? Sudah lupakah mereka kepada segala jasa Malaysia dan Petronas yang mengubah mereka daripada negara miskin dibuli kepada negara pengeluar minyak sejak 20 tahun yang lepas? Dan sudah lupakah mereka kepada segala jasa Petronas memberi biasiswa mendidik rakyat mereka membangunkan industri petroleum mereka? Sudah lupakah mereka dengan jasa Malaysia membantu mereka di saat-saat kuasa-kuasa besar dunia mengenakan sekatan antarabangsa kepada mereka? Jawapannya ialah kerana politik dan geopolitik. Kerajaan Sudan hari ini bukan lagi kerajaan Sudan yang dulu, di mana Presiden Omar al-Bashir yang berkuasa ketika Malaysia mengulur tangan bantuan kepada Sudan lebih 20 tahun lalu yang telah dijatuhkan melalui rampasan kuasa pada April 2019. Kerajaan Sudan hari ini juga bertindak mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel sebagai balasan janji pelaburan besar-besaran daripada Barat yang dibuat Amerika Syarikat di bawah Presiden Trump sebelum ini. Gelap mata dengan janji-janji pelaburan Barat itu, kerajaan Sudan yang baru ini telah bertindak kurang bijak dengan merampas aset-aset milik Petronas, Pakistan, Qatar dan Turki, kononnya dengan alasan aset-aset tersebut diperolehi secara tidak sah di bawah pentadbiran Omar al-Bashir dahulu. Sejarah telah membuktikan betapa kita Malaysia adalah antara negara pertama yang sanggup melabur membangunkan telaga minyak Sudan sejak tahun 1990-an lagi. Petronas telah mengorak langkah dengan projek GNPOC sebanyak 30% pegangan pada 6 Disember 1996 dan di Lundin Blok 5A pada 6 Februari 1997 sebanyak 28.5% pegangan. Bukan sahaja sekadar membangunkan sumber petroleum, Petronas turut berjasa besar di dalam pembangunan sumber manusia Sudan. Contohnya seperti Khartoum Vocational Training Center 2005 yang ditubuhkan Petronas dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Negeri Khartoum, Institut Teknologi Petroleum Petronas INSTEP dan Yat Mara Malaysia dengan latihan di dalam bidang Automotive Maintenance Technology, Electrical Maintenance Technology, Air Conditioning and Refrigeration Maintenance, Plumbing Technology, Building Technology hinggalah ke Training of Trainers Program. Ini telah diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Negeri Khartoum pada tahun 2012. Cukup dengan itu, beratus biasiswa prasiswazah dan pascasiswazah di Universiti Teknologi Petronas UTP kepada anak-anak muda di Sudan. Petronas bahkan turut menyumbang perpustakaan bergerak untuk kemudahan anak-anak sekolah di Sudan sejak tahun 2005 sehinggalah 2011. Bahkan pada tahun 2019, Menteri Minyak dan Gas Sudan sendiri Yaakob Adam Bashir Gama mengiktiraf jasa Petronas secara khusus. Namun begitu, beberapa hari kemudian iaitu pada 11 April 2019, rampasan kuasa tentera telah menjatuhkan kerajaan Presiden Omar al-Bashir. Tindakan Petronas mempertahankan hak kita bahawa kompleks Petronas di Khartoum diperolehi dengan cara yang sah hingga memfailkan kes ke International Center for Settlement of Dispute ICSID di bawah Bank Dunia membuktikan segala-galanya. Malah langkah ini diambil Petronas hanya selepas jalan diplomatik melalui Kementerian Luar Negeri tidak membuahkan sebarang hasil. Sebaliknya, Sudan terus merampas aset kita di sana dan kemuncaknya hari ini mengeluarkan waran tangkap pula ke atas pengurus Petronas di Sudan. Hakikatnya, tindakan kurang bijak kerajaan Sudan hari ini merampas aset Petronas, Pakistan, Qatar dan Turki semata-mata kerana terlalu yakin dengan janji kemasukan pelabur Barat selepas mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel bakal mengundang rasa tidak percaya dan tidak yakin para pelabur antarabangsa untuk jangka masa yang panjang. Maka hilanglah kawan, hilang hormat, semata-mata kerana rasa tamak dan dendam.
Pengajaran ini akan memberi impak negatif kepada rakyat Sudan itu sendiri. Perancangan Petronas untuk membantu Sudan membangunkan rantau Laut Merah mereka juga sama sekali sudah pasti terbatal dengan tindakan Sudan hari ini. Sama-sama kita doakan semoga semua rakyat Malaysia di Sudan dipelihara dan kepentingan Petronas dapat dipertahankan di International Center for Settlement of Dispute, ICSID.